Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis pandan takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini untuk teksturnya lembut, kenyal, dan rasanya dijamin enak banget. Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan lumayan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman suguhkan bersama keluarga tercinta ataupun kumpul bareng bersama teman arisan. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 300 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 1,5 gelas belimbing gula pasir, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh, garam halus, 1/2 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang 1/2 gelas belimbing santan, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir kelapa ukuran sedang ya, biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Nah setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian masukkan 1/2 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Lanjut teman-teman, semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, lalu kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan sudah tercampur rata dan menjadi satu adonan seperti ini, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 2040 ml, kalaupun kurang teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 1200 ml kita masukkan 2 sendok makan endapan jus pandan. Ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan ya, yang saya diamkan hingga mengental seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya endapan jus pandan di rumah, boleh diganti dengan pasta pandan. Lalu kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang cerah hijaunya, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau. Biar adonan hijaunya nggak terlalu ngejreng dan hasilnya makin cantik, kita tambahkan sedikit pasta coklat, ini opsional aja. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan pandan tercampur rata, sisihkan dulu. Lanjut di adonan kedua, 360 ml kita masukkan warna merah rose secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Di tahap ini teman-teman, untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Nah setelah adonan merahnya tercampur, sisihkan. Lanjut kita beralih ke adonan ketiga, 480 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan 1/2 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit adonan, lalu kita aduk-aduk hingga larut. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan warna putih ini saya masukkan ke adonan biar hasil warna putihnya lebih cerah ya.
Setelah warna putihnya larut, lalu kita campurkan ke adonan, aduk-aduk hingga rata. Di tahap ini, biar hasil adonannya lebih halus, sebaiknya teman-teman saring ya. Lanjut, sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan, ukuran 18x18 dan tingginya 8 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pandan. Jadi untuk lapis pandannya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml ya. Lanjut kita kukus sebelum digunakan. Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak netes di atas adonan. Lanjut kita kukus adonan pertama dan seterusnya untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus atau pastikan adonannya udah set atau udah mengeras. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau adonan udah mengeras, lanjut kita masukkan adonan lapis kedua pandan. Jadi untuk videonya teman-teman saya contohkan 2 aja. Setelah ini kita lanjut lagi kukus sisa adonan pandannya hingga selesai. Setelah adonan pandan kita kukus semua. Sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya sama 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis merah. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya sama 120 ml ya. Lanjut kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis merah udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk videonya saya percepat aja karena saya rasa teman-teman semua pasti pada bisa. Untuk caranya di sini, setelah kita kukus adonan lapis putih, lalu kita selingi dengan kukus adonan lapis merah. Untuk per lapisnya kita kukus selama 5 menit, kita lakukan berulang-ulang hingga semua adonan lapis putih dan lapis merahnya selesai ya. Oh ya teman-teman, penting banget ya, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut kita kukus semua adonan hingga selesai. Setelah adonan lapis putih dan adonan lapis merah selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis pandan. Jadi untuk lapis pandannya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml, kita kukus setiap lapisnya selama 5 menit. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang saya masukkan adonan lapis hijau yang terakhir atau yang kelima. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Dan untuk adonan lapis terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis pandannya udah mateng. Saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget. Sekarang kita keluarkan kue lapis dari kukusan, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin karena kalau masih panas-panas, tekstur kue lapisnya masih lembek. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Biar lebih mudah, bagian pinggir-pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kuenya dari loyang. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Kita angkat dan kita lepas loyangnya pelan-pelan. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles loyangnya hingga rata dengan minyak goreng nggak akan lengket. Dan Masya Allah ya teman-teman, hasilnya mulus cantik banget. Selanjutnya kue lapis kita potong. Untuk pisaunya kita lapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kuenya saya potong menjadi 3 bagian dulu, setelah ini nanti saya potong kecil-kecil ya. Untuk besar kecil potongan disesuaikan selera aja. Sekedar cerita aja, resep kue lapis yang ini favorit dan andalan saya banget buat di rumah, apalagi kalau kumpul bareng sama keluarga tercinta. Setelah kue lapisnya dipotong kecil-kecil, kalau teman-teman bikin buat jualan, bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya Masya Allah ya teman-teman, cantik banget, perpaduan warnanya menarik. Insya Allah ya, kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut, lentur dan ada kenyalnya. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantep, legit, berasa pandannya. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.